Assalamualaikum semua. Saya Nek Noifah Batri Chan Helmi, pengacara TV PSS TV TN2, Stigma 2, Besut Terengganu. Pada hari ini, berlangsungnya kursus kepimpinan pengawas bagi sesi 2020. Kursus ini diadakan di Dewan Siti Zaharah Bukit Keluang Beach Resort. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan kepada Ustaz Kamaluddin Syarif untuk menyampaikan ceramah dalam mana kok tentera Muhammad Al-Fatih tidak pernah tinggal semayang walaupun sesuatu waktu. Adik-adik nak jadi pemimpin, semayang jangan tinggal. Boleh adik-adik nak tinggal semayang berjumpa Allah. Bagi laki-laki mula akil balik umur 9. Separuh tentera Muhammad Al-Fatih duduk, separuh berdiri. Bermakna tentera dia separuh sahaja. Ya, semayang berjumpa tidak jalan. Dia tanya lagi soalan yang ketiga. Wahai tentera aku, siapa di kalangan kamu mula akil balik sampai hari ini tak pernah tinggal semayang tahajud dua rakaat? Al-Fatih. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih kata, ada tentera seperti kamu dan kamu ada panglima perang seperti kamu. Adik-adik faham tak? Adik-adik dan anak kita pada pagi ini, pertama nak jadi pemimpin, pertama nak jadi anak soleh, pertama nak jadi siapa-siapa selain ibu, tambah hadir menjadi pengawas dan sebagainya. Pertama jangan tinggal sembah. Saya rasa azab jangan lupa. Saya tak tahu dia pun hilang mana. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Betul tak? Peronda. Kalau dia kata ke tepi, ke tepi, kita ke tepi lah. Kita akan kata ke tepi, saya rasa. Dan dalam semayang, apa saya rasa? Kita sepatutnya ke mana? Selain pada kamu sendiri, katakan. Tak apa, jangan balut. Jatuh sangat. Tak apa mana? Patuh berapa? Tahu atau berapa? Lama-lama jumpa seperti. Siapa yang waktu bagi, dia kena duduk, bagi yang mana? Oh, tak kira kan. Ini sekarang tak berhenti. Tak apa, tak apa. Tentu kan. Siapa yang di waktu pagi, mau dia kena gerok lebih pada sekali, kau bangun. Tak apa, itu kan. Siapa yang di kalangan adik-adik ni, mau ayah dia kena gerok berkali-kali baru bangun. Lepas kau kena 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 kena. Siapa di kalangan adik-adik, mau dia kena nunggu basuh ada bilik mandi, kena gerok pulak di layar. Jadi kita kena pilih dua kategori dua kembali dia adik. Nak jadi orang berkelas supaya kita dapat rahmat dan barakah dari sekolah. Pertama, jenis tak bayar geruk ni, Masya Allah, Rabbi. Itulah yang terbaik. Ah, tahu. Bagaimana kita kalau umur dia tak geruk, bagaimana payah segera bangun tu lah dia adik. Kalau kamu pada tengok kursi, mulut kaki. Tapi adik-adik, biarlah mau kita gerok sekali ataupun dua kali, kita terus bang. Warhamhuma kama bayani sabiha.
Boleh adik-adik? Angkat bahu kanan. Angkat bahu kiri. Kita tengok dari seluruh etika pakaian seorang pengawas sekolah. Boleh kita ada leher, mesti ada rencana, mesti ada nempel, ada nama dan pakai vest. Mesti bersokong. Dan tak dikenalkan awak pakai slipper. Sekian dahulu untuk kali ini, TV PSS TV TN2, pencetus inovasi masa kini.